Apa sih yang bikin orang-orang kaya sukses luar biasa? Apakah ada rahasia khusus atau trik jitu yang bisa kita tiru? Nah, hari ini kita akan mengungkap 5 pola pikir keren yang sering dimiliki oleh orang-orang kaya. Siap-siap terinspirasi, karena kita bakal melihat bagaimana cara berpikir mereka yang bikin mereka mencapai puncak kesuksesan. Jadi, tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai dengan yang pertama. 1. Pola pikir kelimpahan, abundance mindset. Mereka biasanya percaya bahwa dunia ini penuh dengan peluang dan sumber daya. Mereka nggak terjebak dalam pikiran bahwa ada batasan sebaliknya, mereka melihat potensi di mana-mana. Mereka yakin bahwa mereka bisa menciptakan kekayaan dan bahwa ada banyak ruang untuk semua orang. Coba lihat Richard Branson, pendiri Virgin Group. Branson selalu mencari peluang baru, dari musik hingga luar angkasa. Dia percaya bahwa selalu ada ruang untuk inovasi dan perkembangan. Dan itu bikin dia terus maju di berbagai bidang. 2. Komitmen terhadap pembelajaran dan pertumbuhan. Commitment to learning and growth. Mereka nggak pernah berhenti belajar. Mereka selalu mencari cara untuk mengembangkan diri, entah itu lewat pendidikan, pelatihan, atau pengalaman baru. Setiap pengalaman dianggap sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Warren Buffett, si raja investasi, adalah contoh yang tepat. Buffett terus-menerus membaca laporan tahunan dan buku, serta menggali pengetahuan baru tentang investasi. Dia tahu bahwa pengetahuan adalah kunci untuk sukses. 3. Pengelolaan keuangan yang bijak, prudent financial management. Disiplin dalam mengelola uang adalah kunci. Orang kaya biasanya cermat dalam menabung, berinvestasi, dan menghindari utang yang nggak perlu. Keputusan keuangan mereka dibuat dengan perhitungan yang matang. Dave Ramsey, pakar keuangan pribadi, adalah contohnya. Ia terkenal dengan ajarannya tentang mengatur utang dan membangun kekayaan. Ramsey membantu banyak orang dengan tips keuangan yang praktis dan bijak. 4. Visi jangka panjang, long-term vision. Orang kaya nggak tergoda dengan kepuasan instan. Mereka lebih fokus pada hasil jangka panjang dan paham bahwa membangun kekayaan butuh waktu dan kesabaran. Elon Musk adalah contoh klasik. Musk berinvestasi dalam teknologi seperti mobil listrik dan eksplorasi ruang angkasa yang mungkin tidak langsung menguntungkan, tapi punya potensi besar untuk masa depan. Dia berpikir jauh ke depan, dan itu yang bikin dia sukses. 5. Keberanian mengambil risiko yang dihitung. Calculated risk taking. Orang kaya nggak takut mengambil risiko, tapi mereka juga nggak sembarangan. Mereka melakukan penelitian dan analisis mendalam sebelum membuat keputusan besar. Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, jelas tahu bagaimana mengambil risiko yang diperhitungkan. Memulai dari kamar asrama universitas, Zuckerberg menghadapi banyak tantangan untuk membangun Facebook menjadi raksasa media sosial. Dia membuat keputusan berani yang didukung oleh perhitungan matang. Itulah 5 pola pikir yang bisa kita pelajari dari orang-orang kaya. Semoga dengan memahami pola pikir ini, kita bisa menginspirasi diri sendiri dan memulai perjalanan menuju kesuksesan. Ingat, setiap langkah kecil menuju pemahaman dan perubahan bisa membuat perbedaan besar. Jadi, apa yang akan kalian lakukan untuk menerapkan pola pikir ini dalam kehidupan kalian? Jangan ragu untuk mulai mencoba dan lihat bagaimana perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Terima kasih telah menyimak video hari ini.